Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda Yunida ya. Alhamdulillah, hari ini mau share lagi nih Bun, kegiatan sebagai seorang ERT-nya. Apa kabarnya Bun? Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya ya. Ini Bundanya mau ke rumah tetangga ini Bun. Ada pengajian tiap bulan sekali ini di gang sebelah aja kok Bun. Sebenarnya tadi jalan kaki, pas ada tetangga naik motor diajak deh naik motor, padahal deket kan Bun. Ini udah nyampe ke rumahnya tuh, orang udah banyak deh. Ini sekitar jam 9 pagi ini Bun. Alhamdulillah udah banyak orang ini Bun. Ini lagi baca burda ini. Agak terlambat ini bundanya ini Bun. Gak apa-apa deh, yang penting hadir aja nih Bun. Ini para tetangga bunda ini yang dekat rumah. Alhamdulillah banyak yang hadir ini ibu-ibunya Bun. Ini tetangga idola bunda di belakang rumah ini, Bun. Halo, itu Bu Haji tuh. Dadah, dadah. Halo, Bu Haji. Ini Bu Haji yang di gang sebelah. Ini juga pulang ini, Bun. Pulang, dapat ini. Souvenirnya ini. Kejadian Alhamdulillah shopping. dapat souvenir lagi nih Bun. Ini jalan gang sebelah rumah Bunda ini Bun. Ini itu perempatan. Nah, ini rumahnya ibu yang ini yang kerudung hitam. Bunda mau mampir dulu ke rumah ibu ini Bun. Meminta bunga, kebetulan rumahnya banyak banget tuh bunganya Bun. Tuh kan banyak. Udah mau minta ini bunga mawar yang warna pink. Di rumah kebetulan yang ada cuma merah aja ini Bun. Lanjut sampai rumah, ini bundanya mau masak lagi Bun. Masak untuk makan siang. Ini mau bikin ini oseng terong ketokak ini Bun. Kebetulan kemarin metik di belakang rumah. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, kasih terasi sedikit Bun. Nah, udah diulek sampai halus. Lanjut nih mau ditumis dulu bumbunya ya Bun. Tumis dulu bumbunya. Tumis, kasih air. Kasih air sedikit ya Bun. Kasih garam. Kebetulan gulanya tadi udah Bunda kasih Bun, gula merah. Aduk. Lalu kita masukin ke tokaknya nih Bun. Oh iya Bunda-bunda, ada yang suka nggak sama ini terong ketokaknya? Kalau di rumah Bunda paling suka ini Bun. Walaupun kadang terasa agak pahit ya, tapi enak. Aduk. Sudah matang, lalu kita masukin tempe yang sudah digoreng ini, Bun. Aduk sampai rata.
Udah hampir matang ini. Udah matang. Oh ya, kasih tomat ya, Bun. Lupa ngasih taunya dikasih tomat. Udah matang, matikan apinya, Bun. Ih, kita taruh dulu di piringnya ya. Boleh dicoba ini, Bun. Siapa tahu aja suka. Nih, terong ketokaknya udah jadi. Ini bundanya lanjut bikin ini, Bun. Telur balado, tapi tadi nggak Bunda videoin, Bun. Mau cepet-cepet soalnya keburu siang udah. Udah jam makan siangnya. Jadi nggak Bunda videoin nih. Nah, jadi untuk makan siangnya ini, alhamdulillah menu makan siangnya balado telur, tempe orek, sama oseng ketokaknya ini, Bun. Ini sekitar jam 4 ya ini ya. Makan puding buah dulu ini, Bun. Di teras kecapean soalnya. Seger. Sama ini. Ada stup nanasnya ini, Bun. Oke, Bun. Terima kasih yang sudah ngikutin kegiatan Bunda hari ini. Jangan lupa dan bosan like and komennya ya. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya, Bun. Wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.